Salah satu dari rangkaian ibadah haji adalah melempar jumroh. Melempar jumroh ini adalah simbol perlawanan kita terhadap setan. Tatkala itu sang Khalilullah Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk menyembelih putra tercinta Nabi Ismail. Lalu setan membujuk agar Nabi Ibrahim alaihissalam tidak melaksanakan perintah tersebut. Maka Nabi Ibrahim melemparkan kerikil-kerikil kepada setan. Bila dikaitkan dengan ibadah haji, melempar jumroh menjadi gambaran perlawanan kita kepada setan, yaitu dengan tetap mengingat Allah, selalu berzikir pada Allah, lalu kita melempar batu tersebut. Ini menandakan bahwa kita ingin menjauhkan diri kita dengan mengadakan perlawanan pada setan. Hal yang luar biasa ialah setiap lemparan batu kerikil itu, Allah menghapuskan dosa-dosa yang telah kita perbuat. Hikmah dari ritual melempar jumroh ini, yaitu kita ingin lebih taat lagi pada Allah. Kita ingin menjauh dari setan dan perbuatan kemaksiatan. Perjalanan haji yang insya Allah penuh ampunan keberkahan. Semoga para jamaah haji mendapatkan haji yang mabrur. Amin.